Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dalam pembuatan website statis, di mana website tersebut terdiri dari dua file, yaitu index dan style.css. Di sini di dalam website kami, kami membuat sebuah struktur di mana di sini ada bagian navigasi untuk menu. Di sini menunya kami bikin menjadi 5 menu, lalu disertai dengan ada fitur search box-nya, dan ada identitas sebuah logo dan penamaan. Nah, di sini juga ada slideshow, dan juga ada untuk halaman home itu pembuka dari website ini. Di sini kami menaruhkan sebuah foto kepala sekolah dan menaruhkan sebuah konten. Lalu ada galeri, di mana galeri ini kami membuat untuk foto-foto kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini juga terdapat sebuah animasi, di mana ketika kursor itu diarahkan ke sini, dia mengeluarkan sebuah animasi. Lalu ada keterangan di sini. Lalu untuk di artikel, di sini juga kami pasang hanya 4 untuk kontennya. Cara bikinnya itu nanti akan dijelaskan. Lalu ada ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler ini juga terdapat sebuah animasi. Di mana ketika kursor ini mengarahkan ke sini, dia akan menunjukkan keterangan dari apa maksud dari foto ini. Di sini merupakan ekskul yang ada di sekolah tersebut. Nah, tidak lupa juga di sini ada kontak us. Ada kontak us di sini, di mana berisikan sebuah form untuk mengisikan nama, email, dan pesan. Nah, di sini juga ada button submit. Dan terakhir itu ada sebuah footer. Nah, baiklah, untuk yang pertama, karena saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat navigasi dan menu-menu ada di sini, beserta cara bikin fitur search box ini, serta membuat sebuah slideshow dan membuat halaman home dan galeri. Kita masuk ke source code-nya yang pertama. Di sini saya membuatkan mendeklarasikan HTML versi 5, di mana untuk title itu saya bikin dengan nama SMA Negeri 14 Palembang. Lalu tidak lupa juga saya menggunakan external link untuk menghubungkan ke style ke CSS-nya. Jadi di sini kami menggunakan external link. Nah, di sini juga ada sebuah script, sebuah kit font awesome. Jadi font awesome ini berguna untuk supaya bisa memberikan sebuah ikon dari font awesome itu tersedia di Waitrose School. Jadi kita jika kita ingin menggunakan sebuah ikon yang ada di sini, yang ada di search box ini maupun yang ada di logo-logo sosial media ini, kita harus membuat sebuah menaruhkan sebuah script font awesome di bawah title di dalam tag head. Nah, selanjutnya kita akan membuat navigasi, di mana di dalam navigasi ini, di dalam tag navigasi ini terdapat sebuah elemen-elemen. Ada elemen item yaitu underline atau sebut dengan list. Nah, di dalam underline ini terdapat beberapa list. Yang pertama itu ada untuk gambar. Di sini saya memasukkan gambar dari logo website tersebut dengan lebarnya 90 pixel. Lalu di dalam OL juga terdapat sebuah kelas yang saya berikan nama items. Jadi penamaan kelas ini untuk memudahkan kita untuk menyeleksi di CSS nanti. Di dalam kelas item ini saya memberikan
beberapa list untuk menu yang akan kami buat, yaitu home, galeri, artikel, ekstrakurikuler, serta kotak as, dan juga ada fitur search box. Nah, search icon box ini terdapat list di mana saya berikan penamaannya itu search icon. Lalu kami masukkan elemen dari form, yaitu berupa input, berupa teks inputannya, karena ini akan memasukkan untuk teks, dan diteruskan dengan placeholder. Placeholder ini gunanya untuk menampilkan inputan itu di dalam sebuah kotak ini. Ada search artikel. Nah, lanjut. Lalu saya beri nama kelas untuk iconnya. Nah, di sini saya memberikan text span dengan kelas. Nah, ini merupakan kode dari penamaan icon berbentuk pencarian seperti ini, yaitu fast fasters. Lalu dikasih tag label sebelumnya. Nah, untuk navigasi ini akan diberikan CSS, akan diseleksi. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita pertama-tama kita bikin selektor bintang. Jadi maksud dari selektor bintang ini untuk mendeklarasikan semua style body dan paragraph itu, di mana propertinya itu dengan text decorationnya itu 0, lalu marginnya itu 0, paddingnya 0. Untuk box sizing-nya itu border box, dan font family-nya itu kami pilih dengan Arial, Helvetica, dan Sans Serif. Untuk color-nya itu kami berikan warna hitam. Nah, untuk selector body, untuk seluruh selector body itu kami berikan margin-nya 0 dan padding-nya itu 0. Lalu kita masuk ke navigasi menu. Di selector nav ini kami berikan background-nya itu warna putih dengan padding dengan background warna agak keputihan, lalu ada padding dengan 10 kali 10 pixel, 40 pixel, 10 pixel dan 70 pixel. Lalu untuk bordernya itu kami berikan value-nya itu 1 pixel dengan solid, dengan pemberian warna seperti background. Nah, untuk posisi sticky ini dan atau web sticky ini gunanya di mana ketika ini kita scroll ke bawah, itu menunya itu akan ikut berjalan. Jadi properti sticky itu berguna seperti itu gunanya. Lalu kita masukkan topnya itu 0, z-index 1, border bottomnya itu saya berikan value 1 pixel, solid dengan warna agak keabu-abuan, dengan border left-nya dan border right-nya itu 0. Lalu untuk UL-nya, saya kasihkan selector dari nav UL, di mana untuk display-nya itu flex, dengan posisinya itu sticky, sama seperti tadi. Dan untuk listannya itu 0, dan untuk flex verb-nya itu saya berikan nilai web. Untuk allegiance item itu saya posisikan ke tengah, dan untuk justify content itu saya posisikan ke tengah. Lalu selanjutnya untuk logo ini untuk mengatur yang ada di sini. Jadi logo itu saya berikan selector nav ul li, dan saya tambahkan logo, jangan lupa diawali dengan titik. Lalu diawali dengan huruf kurawal, lalu kita deklarasikan dengan memasukkan properti flex dengan value-nya 1, font size dengan value-nya 30, dan font weight-nya itu saya berikan tebal. Nah, di sini ada hover. Hover ini bertujuan ketika kita mengarahkan kursornya itu ke tulisan SMA Negeri 14 ini, dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, lalu dilanjutkan dengan untuk items, kelas item. Tidak lupa kita masukkan lagi nav ul, lalu kita masukkan selector items dengan memasukkan
paddingnya itu baw value 0,25 pixel dengan display inline flex. Lalu untuk items A-nya itu, di mana item A-nya itu yaitu berupa menu-menu ini, kita atur untuk propertinya kita gunakan text decoration-nya itu none. Untuk font size-nya itu saya berikan value-nya 18 pixel dan padding-nya itu 0,12 pixel. Nah, di sini ada untuk items hover-nya lagi, saya berikan warna merah. Nah, untuk search box-nya itu, untuk search icon, saya berikan tingginya itu 40 pixel, dengan lebar 240, dengan display-nya itu flex ke arah kanan, dengan background-nya itu saya berikan warna agak putih. Lalu untuk border radius-nya itu saya berikan nilai 5 pixel. Lalu selanjutnya untuk search box input. Nah, di sini saya memasukkan selektor dari search icon input. Tidak lupa juga dengan navul-nya disertai juga. Di sini saya atur properti menggunakan tingginya itu 100%, menggunakan lebarnya 200 pixel. Lalu untuk border sama outline-nya itu none, untuk padding-nya itu 0,10 pixel, dan untuk warnanya itu, untuk warna icon itu saya berikan warna hitam, dan untuk font size-nya 16, dan border radius-nya 0,5 pixel. Nah, untuk icon-nya, untuk icon search-nya itu saya berikan tingginya 100% dengan lebar 40, lalu line height-nya itu 40, text align-nya itu center, border-nya 1 pixel solid dengan warna putih, dengan border radius-nya itu 0,55. Lalu untuk cursor pointer ini berfungsi ketika kita mengarahkan ke icon-nya itu, dia akan berubah menjadi bentuk kanan seperti ini. Dia kan panah, jadi ketika diarahkan dia berbentuk tangan. Itulah fungsi untuk cursor pointer. Nah, tidak lupa juga di sini saya berikan hover pada ikonnya dengan pewarnaan sedikit agak warna putih. Untuk span-nya juga saya berikan warna hitam. Lalu lanjut untuk slide show-nya itu, di sini saya bikin menjadi 4 slide, di mana saya berikan penamaan kelas dengan slide. Jadi kita selektor slide dengan max width-nya itu auto, dengan tinggi 650 pixel, dengan posisinya itu relatif. Lalu kita deklarasi juga untuk selektor slide 1-4, dengan posisinya itu absolute, dengan lebar dan tingginya itu 100%. Lalu kita atur background-nya itu dengan memberikan gambar apa di sini. Background dengan memasukkan URL, lalu kita masukkan letak gambar yang kita taruh di folder ini dengan background size itu cover. Nah, di sini ada animasi dengan fade 1 itu 8 second infinity, dan webkit animation-nya itu untuk fade 1 itu 8 second infinity. Ini sama, hanya bedanya di sini pendeklarasian, ada fade 2, ada fade 3, dan fade 4. Nah, di sini merupakan keyframes ini bagaimana slide show itu berjalan. Di mana dengan yang pertama itu 0% dengan keburaman 1 saya berikan, lalu ada 33,33% dengan keburaman yang 0, 66,6% itu saya berikan 0, dan 100% itu keburamannya saya berikan 1 sampai ke fade 4. Ini diatur sesuai dengan selera kita masing-masing, atau bisa diikuti dengan cara yang ada di sini. Selanjutnya untuk halaman untuk menu home, yaitu terdiri dari home ini terdiri dari kata sambutan, ada gambar kepala sekolah, visi. Di sini ada kelas untuk
sambutan di mana ada heading dan paragraf dan ada image untuk kepala sekolah. Dan di visi misi itu saya berikan heading 5 dan heading 3. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan di CSS-nya seperti ini, di mana dengan selektor sambutan dengan display-nya itu menggunakan WebKit Box, MS Flexbox, dengan display-nya itu Flex. Lalu untuk WebKit Box Allegiance-nya itu saya posisikan ke tengah, sama Flex Allegiance juga di tengah. Allegiance Items-nya juga saya letakkan di tengah. Terus WebKit Box Pack-nya itu saya letakkan di tengah. MS Flex Pack-nya itu di tengah juga. Justify content-nya juga di center. Untuk WebKit Box Orientation-nya itu di bentuk vertikal. Lalu untuk direction-nya itu saya berikan value normal. Dan untuk flex decoration-nya itu saya berikan value column. Dan text allegiance itu saya posisikan tengah dengan padding 40 pixel. Dan untuk selektor sambutan heading 1 ini saya buat font size-nya itu 30 pixel dengan text transform-nya itu uppercase sehingga menjadi huruf kapital semua di heading 1. Nah, untuk font white-nya itu ketebalannya saya bikin bold. Nah, di paragraf sambutan B-nya itu saya berikan padding 15 pixel kali 15 pixel 0 dengan font style-nya italic. Dengan font size-nya itu 1rm. Lalu untuk font weight-nya itu normal. Nah, di sini ada foto, untuk foto di kepala sekolahnya. Di sini saya memberikan background image. Jadi saya berikan background image dengan memasukkan sebuah gambar, lalu dengan margin 30 pixel 0. Untuk selektor capsec dengan container dengan display, kita gunakan WebKit Box dengan MS Flexbox dengan display-nya itu Flex. Lalu untuk selektor capsec container, lalu kita masukkan untuk image. Kita atur image-nya itu dengan lebar 300 pixel, dengan tingginya itu 300 pixel, dengan border radius itu 10 pixel. Dan untuk WebKit shadow-nya itu saya berikan masing-masing 2 pixel dan 20 pixel. Saya berikan warna RGBA dengan 0,2, dan untuk post shadow-nya itu saya berikan masing-masing 2 pixel dan 20 pixel dan 0. Lalu dimasukkan juga pewarnaan RGBA dengan 0,0. Nah, di sini untuk visi dan misi saya berikan selektor capsec container, kita deklarasikan untuk visi misi dengan menggunakan display WebKit Box. Lalu di sini display-nya itu kita gunakan MS Flex Box juga dengan display Flex. Lalu untuk WebKit Box pack-nya itu justify. Untuk MS Flex pack-nya itu kita gunakan justify juga. Untuk justify content-nya itu kita beri value-nya itu space between. Nah, untuk visi kita berikan margin 0 dengan value 0, 50 pixel, 0 dan 100 pixel. Nah, untuk visi, untuk di bagian heading 5 di bagian visi kita deklarasikan juga di mana font size-nya itu bernilai value 1,2 rm dengan font style-nya itu italic. Nah, lalu dilanjutkan dengan heading 3-nya. Kita selektor untuk heading 3 dengan font size-nya itu 1,5 rm, untuk font weight-nya itu 300 dan letter spacing-nya itu 2 pixel. Lalu untuk misi ini kita selektor juga untuk heading 5 dengan font size-nya itu 1,2 rm, dengan font style-nya itu italic. Dan untuk paragraf untuk misi ini kita deklarasikan juga dengan font size 1,2 rm, dengan font family itu kami gunakan PT Serif dan Sans Serif. Lalu kita masuk ke bagian galeri.
Bagian galeri, Bagian galeri ini kita berikan pertama itu kita masukkan tag section di mana ketika kita mengklik galeri itu nanti akan diarahkan ke galeri. Lalu kita berikan nama kelas di sini terdiri dari beberapa kelas yaitu galeri, container, ada box galeri. Box galeri ini yaitu yang ada di keseluruhan kota ini itu namanya box galeri. Untuk kelas box galeri lalu adanya ada kelas per box masing-masing kotak-kotak yang ada di sini. Itu nanti kita berikan CSS. Nah, di sini terdapat beberapa item. Nah, ini sama. Ada 8, ada 8 item di sini saya buat. Di dalam kelas per box itu ada image heading 3 dan ada heading 3. Sedangkan di dalam kelas galeri itu ada container, ada kelas container dengan heading 2 dan ada kelasnya box galeri dan per box. Jadi kita masuk ke style CSS-nya. Untuk style CSS-nya kita deklarasi untuk selektor galerinya terlebih dahulu. Di mana dengan paddingnya itu 50 pixel, margin topnya itu 80 pixel, dan selektor untuk galeri H2-nya itu dengan properti text allegiance center, font size-nya itu 2 RAM, font weight-nya itu 600, dan untuk text transform-nya itu saya berikan uppercase. Jadi tulisannya di heading 2 itu hurufnya itu akan kapital semua. Lalu kita selektor, kita deklarasi untuk selektor box galerinya, di mana untuk display-nya itu WebKit Box dan MS Flex Box. Lalu untuk dilanjuti dengan display Flex. Nah, untuk box specs-nya itu saya letakkan di tengah, MS Flex-nya itu di tengah, justify content itu di tengah, dan MS Flex Web-nya itu saya berikan value web. Flex Web-nya itu value WRAP. Lalu untuk margin top-nya itu saya berikan value 50 pixel. Nah, untuk per box ini kita deklarasikan juga. Jangan lupa untuk galeri box galerinya itu dideklarasi juga dengan menggunakan properti posisinya itu relatif dengan margin 10 pixel, dengan lebar 350 pixel, dengan tinggi 200 pixel. Overflow-nya itu dihidankan terlebih dahulu. Lalu kita selektor juga untuk fotonya. Untuk fotonya itu, nah, jadi untuk posisi fotonya itu absolut. Untuk posisi topnya itu 0, left 0. Untuk objek V-nya itu di cover. Nah, untuk lebarnya itu 100% dengan tinggi 100%. Nah, kita di sini menggunakan properti WebKit transisi, di mana ketika diarahkan kursornya itu dihitung 0,5 second. Untuk transisinya itu menggunakan WebKit transform dengan 0,5 second, dengan transisi transform 0,5 second, dan transisi transform itu menggunakan 0,5 second beserta WebKit transformnya itu 0,5 second. Nah, untuk per box, untuk heading 3 nya itu, nah, untuk H3 itu untuk memberikan judul dari kegiatan ini. Saya berikan posisinya itu di absolute dengan button minus 8 pixel, dengan display-nya itu WebKit box dan flex box, display-nya flex. Lalu untuk WebKit box allegiance center, MS flex allegiance center, dan allegiance items itu center, left 0, padding left 5 pixel, color-nya itu putih, dengan width 100% dan tingginya itu 40 pixel. Nah, untuk background color-nya itu saya berikan warna biru. Nah, untuk font size-nya itu saya berikan value 1 RM. Nah, lalu kita bikin untuk animasi fotonya. Nah, jadi ketika diarahkan kursor, dia bergerak seperti ini. Nah, itu menggunakan
over. Jadi dengan keburaman opacity-nya itu 0,6, kita atur lalu web kit transform-nya itu dengan skala 1,2 dan transform skalanya 1,2. Jadi untuk CSS itu hasilnya itu menjadi seperti ini, di mana menu navigasinya itu jika di CSS dia akan seperti ini, untuk slide show-nya untuk slide show-nya itu seperti ini. Untuk halaman home, ketika kita klik halaman home, dia akan mengarah ke kertas sambutan di sini. Ada sambutan, ada foto kepala sekolah, ada untuk bagian visi misi. Nah, ketika kita klik galeri, dia akan mengarah ke halaman galeri. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk konten-konten selanjutnya, saya serahkan kepada anggota saya. Selanjutnya yaitu section ID-nya artikel untuk di class-nya container artikel home. Untuk heading 2 artikel terbaru, di class artikel home, class per artikel home, gambar search, gambar 1000 pohon, alt foto artikel, heading 3 gerakan memperingati 1000 pohon, small ditulis oleh pen anggota PIC-R, text pen small, paragraf pelaksanaan gerakan memperingati 1000 pohon. Kegiatan tersebut bertujuan untuk belajar menjaga lingkungan sekitar kita. Paragraf tag A, container artikel home, padding top 60 value, container artikel home heading 2, text align center, font size 2 rem, font weight 600, text transform, uppercase, container artikel home, artikel home. Display web guide box, display MS spec box, display flex, web guide box spec center, MS spec flex center, justify content center, web guide box align center, MS flex align center, align item center, MS flex wrap, flex wrap, margin top 30 value, container article home, article home for article home, white 30 value, margin 10 value, text dekorasi none, cursor pointer, container article home per article home gambar, width 100%, header 105 value, border radius 5%, margin bottom 10 value. Container article home per article home heading 3, font size 1.2 rem, text align center, font weight 900, color black. Container article home per article home hopper heading 3, color red, pakai transisi 0.3s. Transisi 0.3s. Container article home per article home small, color black. Container article home per article home small, pen, color blue. Font weight 700. Container article home per article home paragraph, font size 0.9 rem, color black. Boleh, selanjutnya kita lanjut ke bagian pembuatan ekstrakurikuler terlebih dahulu. Pada Rizky, saya persilakan. Terima kasih, Saudara Hadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian ekstrakurikuler yang bisa dilihat tampilannya seperti ini. Ada beberapa contoh dari ekstrakurikuler.
Dan kita akan masuk ke bagian kode programnya. Saudara Hadi, kode pemrograman yang ekstrakurikuler. Di sini ada halaman untuk menu ekstrakurikuler. Ada text section berupa ID yang menuliskan extracurricular, juga ada text div class berupa title, kemudian ada heading 1 yang menjelaskan text center extracurricular kami, dan juga ada kelas P yang menjelaskan data text center beberapa ekstrakurikuler yang dimiliki SMAN 14 Palembang. Lanjut, di sini ada text DAV kelas yang berisikan ekstrakurikuler. Lanjut, ada di bawahnya ada text DAV, ada kelas ekstrakurikuler. Di bawahnya ada text DAV kelas box ekstrakurikuler, di bawahnya juga ada text div kelas per box. Lanjut ada image, kode image untuk memasukkan gambar, kemudian ada heading 3 untuk menyatakan judul OSIS. Kita lanjut, ada text div class per box yang dibagi tadi yang dari beberapa banyak foto jadi atau ditulis seperti ini satu-satu untuk foto yang banyak tadi. Yang pertama dia ada text div class per box kode image Rohis, untuk judul headingnya yaitu Rohani Islami. Kemudian yang kedua ada text div class per box image search Paskibra, untuk headingnya itu adalah judul Paskibra. Lanjut ada text div class per box image search link gambarnya, terus headingnya judulnya berupa pramuka. Untuk text div class per box image search untuk headingnya yaitu palang merah remaja. Lanjut untuk text div class per box image search untuk judul headingnya itu English Club. Lanjut text div class per box ada link untuk gambarnya, dan judul headingnya itu ada Bills Club. Lanjut ada class div text div class per box ada kode image search dan link gambar, untuk headingnya dituliskan futsal. Lanjut text div class per box ada kode image search dan juga link yang akan menampilkan gambar dengan judul heading yaitu basket. Lanjut untuk text div class per box ada kode image search dan link gambar, untuk judul headingnya itu musikalisasi puisi. Untuk selanjutnya
text div class, class per box, ada kode image search, dan juga link gambar untuk judul headingnya yaitu silat. Dan yang terakhir ada text div class per box, ada kode image search, dan juga link yang akan menampilkan gambar, dan judulnya headingnya yaitu tari. Untuk properti CSS-nya, di sini ada selector dan juga ada propertinya margin 180px auto 50px auto. Lanjut, yang di sini ada selectornya dan ada propertinya font size 2.5 rem, untuk font weight-nya 600, untuk text transform-nya itu uppercase, untuk text align-nya itu center, dan untuk line height itu adalah 30px. Kemudian selector-nya ada property berupa padding itu 15px0, font stylenya italic, font size nya 1 rem, font width nya itu normal, text align nya itu center. Untuk letak box gambarnya ada selectornya dan juga ada propertinya display WebKit box, juga display-nya adalah MS Flex box, display-nya lagi ada Flex, WebKit box specs-nya itu adalah center, MS Flex spec-nya itu adalah center, justify content-nya itu adalah center, MS Reflex wrap itu adalah web, Flex wrap itu web, margin top 50px. Lanjut, ada extracurricular. Box extracurricular itu berupa selektornya, ada propertinya width 300px, height 200px, position relative, margin itu 20px, 10px, overflow itu hidden, border radiusnya itu 20px, WebKit box shadownya itu 0.5px, 10px, 3px, RGBL 000, 0.2, untuk box shadownya itu ada 0.5px, 10px, 3px, dan RGBL-nya itu 0, 0, 0.2. Untuk selanjutnya ada berupa selektornya, extracurricular box, extracurricular box image. Di sini dia membuktikan ada gambar, dan untuk property-nya adalah position, posisinya itu adalah absolute, untuk top-nya itu 0, left-nya 0, object width cover, object width-nya itu cover, width-nya itu 100%, height-nya itu 100%, WebKit transition itu WebKit transform 0.5s, transition WebKit transform 0.5s, transition-nya itu transform 0.5s, kemudian transition transform 0.5s, WebKit transform 0.5s.
Selanjutnya extracurricular selector ada propertinya webkit transform yaitu scale 1,2 untuk transformnya itu scale 1,2 juga. Lanjut ada extracurricular box extracurricular untuk sebagai selektornya H3 atau heading book-nya. Untuk propertinya ada width 100%, untuk height-nya itu 30px, position itu absolute, bottom-nya itu min 5px, leaf-nya itu 0, display-nya itu webkit box, display-nya juga MX flex box, display-nya flex, webkit box align center, MX flex align-nya itu center, like item-nya itu center, webkit box pack center, MS flex pack center, justify content center, background color biru, color-nya itu putih, border radius-nya itu 20px, webkit transform-nya itu translate 50px, transform translate 50px. Bisa di scroll ke bawah, Saudara Hadi. Untuk yang terakhir, selektornya itu ini, dan juga ada propertinya WebKit Transition 0,5S, transitionnya itu 0,5S juga, WebKit Transformnya Translate Y0PX, Transform Translate 0px, border top left radius 0, border top right radius 0. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf dan saya akan balikan lagi kepada moderator Muhammad Hadi Saputra. Baiklah, terima kasih kepada Rizky yang telah menjelaskan bagaimana cara membuat halaman dari artikel. Jadi, telah kita ketahui bagaimana cara membuat maksudnya ekstrakurikuler, halaman ekstrakurikuler, di mana di sini ada beberapa foto dengan ada animasi seperti ini. Itu dibuat di CSS-nya itu seperti yang dijelaskan oleh si saudara Rizky. Selanjutnya kita masuk ke kontak us. Untuk kontak us ini terdiri dari 3 form dan 1 button. Di mana form pertama itu untuk memasukkan nama, yang kedua ada email, dan yang terakhir itu ada teks area berupa pesan. Dan ini berupa submit. Dan dilanjutkan juga dengan footer, nanti akan dijelaskan oleh Kaspil. Jadi kepada saudara Kaspil saya persilakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana cara membuat halaman kontak us dan membuat footer yang ada di bawah ini. Kepada saudara Kaspil saya persilakan untuk mempresentasikan. Baiklah, terima kasih Muhammad Adi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontak us dan footer. Yang pertama, halaman untuk menu kontak us, section ID, kontak, div, class, wherever, heading 1, class, text center, kontak us, heading 1. Paragraf kelas text center, silakan isi form berikut jika ada saran dan kritik. Form action, method, post. Input tipnya text, name, required, placeholder, masukkan nama Anda.
untuk input tipe email, placeholder-nya, masukkan email Anda. Untuk div text area, required placeholder pesan text area, input tipe submit, name, value, submit. Selanjutnya, Hadi. Untuk bagian footer, div class footer content. Heading 3, SMA Negeri 14 Palembang. Paragraf, SMA Negeri 14 Palembang, where tomorrow leader come together. Untuk full kelasnya, sosial, di sini LI, ref, I class, fab, fa Twitter. Selanjutnya, li, ref, class, fab, fa YouTube. Selanjutnya, class, fab, fa Facebook. Dan selanjutnya, class, fa Instagram. Selanjutnya, div class, footer, Batam. Paragrafnya, copyright and copyright 2022 SMA Negeri 14 Palembang, design by Span, developer tim Institut Teknologi dan Bisnis Telkomtek 08. Selanjutnya, untuk properti CSS kontak us refer, untuk marginnya 180px auto, 50px auto. Untuk backgroundnya warna putih. Untuk text transform uppercase, text align center, line height 70px. Untuk refer heading 1, font size-nya 2,5 rem, font weight-nya 600, text transform-nya uppercase, text align-nya center, line height-nya 60px. Untuk refer paragraph, padding-nya 15px, 0, font style-nya italic, font size 1 rem, font weight normal, text balik center. Refer untuk inputnya, di sini menggunakan padding-nya 10MP. Untuk margin bottom-nya 30px. Refer text area, di sini tingginya 80px, heading 10px, margin top-nya 40px, margin bottom 20px. Refer input area dan refer text area-nya, di sini luasnya 50%, box sizing memakai border box, box shadow tidak ada, outline noun, border noun, border bottom 2px, solid. Refer input untuk tipenya menggunakan submit, border bottomnya noun, kursornya menggunakan pointer,
sini untuk backgroundnya menggunakan warna biru. Untuk colornya menggunakan warna putih. Margin bottomnya 0. Text transformnya uppercase. Selanjutnya property CSS footer. Di sini footer backgroundnya menggunakan warna kuning. Untuk tingginya auto. Untuk luas 100 VW. Untuk font family Open Sans. Untuk padding top 40 pixel. Dan colornya warna hitam. Untuk footer content di sini displaynya flex. Alex itemnya menggunakan center. Justify content center flex directionnya kolom teks aling alixnya center footer counter heading 3. Sini font size nya 1,8 rem, font weight nya 400, text transform nya kapitalis dan line height nya 3 rem. Footer content paragraph max width nya 500 pixel, margin 10 pixel auto, line height 28 pixel dan font size nya 14 pixel. Untuk sosialnya list style nya noun, display nya flex, alt item nya center, justify content nya gunakan center, margin 1 rem 0, 3 rem 0. Sosial LI nya menggunakan margin 0 10 px. Sosial A text decoration nya non. Untuk warnanya menggunakan warna hitam. Sosial A I font size nya menggunakan 1,1 rem dan transition nya color 0,4 s. Sosial A hover I untuk warnanya menggunakan warna merah. Footer bottom di sini backgroundnya menggunakan warna kuning. Untuk width nya 100 VW, padding 20px 0, text transform text alig center. Footer bottom paragraph di sini font size nya 14 pixel, word spacing 2 pixel dan text transform kapitalis. Footer bottom span text transformnya oversize, font weight nya 200 dan warnanya menggunakan warna biru. Sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Kaspil yang telah mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana membuat sebuah halaman kontak us dan membuat footer. Jadi itu saja video tutorial penjelasan dari kami tentang pembuatan web statis sekolah SMA Negeri 14 Palembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk file website ini nanti saya akan share di GitHub dan yang akan saya sediakan linknya itu nanti saya letakkan di deskripsi.